sekarang berada di Kota Baru, gunungnya Bamega. Nah, kita sekarang ada di lokal, produk lokal. Saya ini orang Kota Baru, lokal. Kita sedang berada di ketinggian. Wah, tinggi sekali. Tebak saya berada di mana? Saya ada di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Utara, Kabupaten Kota Baru. Halo, Ibu Haja Hamia, Kepala Desa Semayap. Syuting di lokasinya ya. Halo, yang kirim-kirim salam, yang mau endorse-endorse saya, silakan di sini. Ini ketinggiannya berapa nih? Kita nggak punya pengukur ketinggian sih. Nanti bisa aja nanti. Kalau kita ada sudah makmur sejahtera, bisa beli pengukur tinggi. Ini saya bersama yang jelas yang punya lah. Masa saya kesini naik sendiri nggak mungkin guys. Nah ini beliau. Halo bos. Nah ini bos kita. Slow aja, slow. Karena ya, ya. Kita mainkan kamera depan ya, karena kita mainkan kamera depan supaya pemandangannya lebih fokus. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, Paman Udin sudah tidak sabar lagi. Burung-burung sudah terbang katanya. Nah, manuver tahu. Oh, tahu kali masternya datangnya, Om ya. Nah, ini dia. Pokoknya kita bekerja ikhlas, sabar, ikhtiar. Nah, itulah yang kita lakukan. Masalahnya yang kita hadapi ini burung liar, makhluk liar, singa, si buas-buasnya singa masih bisa kita pegang. Ini walet, jinak, tapi nggak bisa kita pegang, jarang. Orang-orang tertentu aja yang bisa pegang. Di mana logikanya gitu? Nah, berada di ketinggian berapa nih guys? Nggak tahu. Kita makan durasi aja nggak apa-apa. Oh. Paman Udin, komentar dong tanggapannya gimana? Udah lihat burungnya? Nah, udah kati sarang. Nggak sabar lagi burungnya. Udah sabar lagi Pak? Belum selesai. Sabarlah. Ini udah berapa lama? Udah 3 bulan, 4 bulan ya. Gimana Pak? Ketemu saya gimana perasaannya Pak? Mantap ya? Oh ya, dapat ilmu. Ya, karena kita apa ya, bukan marah-marah di kamera Pak ya, ngomong tok ya, ngomongin marah-marah, nggak marah-marah doang ya, nggak tahu siapa yang dimarahin, nggak boleh sebut merek, tapi kan itu haters ya wajar. Ini ketinggian Kota Baru, jadi konsultan-konsultan yang merasa dirinya punya ilmu, silahkan datang ke Kota Baru memberikan kami ilmu. Siapa tahu kami bisa berkembang di sini. Ya Pak ya, begitu Pak Udin ya. Karena saya tidak pernah menganggap diri saya konsultan. Saya hanya seorang peneliti, mengerti walet, berbagi ilmu, dan penjual suara. Memang saya penjual suara. Kalau saya nggak kerja, ngapain saya keliling-keliling kan? Saya keliling-keliling, butuh dana Pak. Jadi kita logika aja, mainnya logika. Oh ini ketinggian. Saya belum pernah berada di ketinggian segini. Saya itu paling pernah ada di ketinggian Kota Baru itu Gunung Lampu. Nah itu pun tidak terlalu, rumah tidak terlihat seperti ini. Nah, jadi proses terciptanya angin gunung. Nah ini ilmu, ilmu pengetahuan IPA ini kita pelajari di SD SMP. Angin gunung terjadinya pada saat apa? Angin darat terjadinya pada saat apa? Angin laut terjadinya apa? Itu semua menentukan kita ilmu sains. Bukan jampi-jampi, bukan minyak, bukan ini, bukan dupa, bukan kemenyan, bukan teknik, sains, logika, bukan marah-marah. Tapi yang kita terapkan adalah metode eksperimen. Bagaimana sih kita menguasai perwaletan itu? Kalau sekedar keluar-keluar, harga suaranya 8 juta,
dikasih orang, dikirimin pakai bungkus rokok, gak respon lagi. Terus katanya beli suara aja lagi. Itulah berbagi ilmu, itulah berbagi session. Terus mulai nyebut nama master-masteran, gak ada master-masteran. Pak Istighfar. Lebih baik apa ya, diperhalus kata-katanya itu. Toh yang kita bawa mati 2x1 doang. Jadi ceramah saya, Pak. Kalau enggak gitu siapa yang nonton? Iya, saya mengingatkan aja. Pokoknya semuanya akan kita tinggal. Ini buat siapa? Anak cucu nanti. Saya aja yang masih muda berpikir, usaha ini channel saya untuk anak saya ke depan. Makanya istri saya tinggalkan password dan emailnya. Karena saya tidak tahu begitu saya terbang kemana-mana. Allahu Akbar, dus pesawat kan kita enggak tahu. Nah, jadi semuanya sudah persiapkan, artinya begitulah kita tetap menjunjung tinggi ilmu padi. Kalau orang sekolah, kalau orang punya pendidikan, itu ngomongnya nggak marah-marah, itu ngomongnya nggak ngomel-ngomel, itu ngomongnya nggak sok. Nah, jadi menganggap dirinya paling benar. Soalnya orang tua tuh bijak, menasihatin. Itu ya, Bapak ya, silakan sebut nama saya aja. Atau nanti saya fotokan KTP saya, nggak apa-apa. Saya juga udah punya banyak pendukung sekarang, makanya saya berani. Tapi saya takut-takut juga, Pak. Enggak. Oke ya, kita nggak ada ilmu-ilmu politikan. Ini temanya cek lokasi. Ya, Pak ya, Pak Ian, nanti kita mau ngobrol-ngobrol juga sama Pak Ian, ngopi-ngopi kek, ngapain kek sama Pak Udin. Pak Udin juga ya. Nah, Pak Udin nanti kita share ilmu pemasangan Twitter. Siapa tahu beliau yang akan menjadi teknisi Twitter di Desa Semayam. Nanti ya, desa lain kan juga ada, Pak. Nanti kalau sampein semua, kasihan yang desa lain, Pak ya. Tapi nggak apa-apa, tergantung kualitas. Oke, itu dulu guys. Terima kasih mengikuti perjalanan kami. Kami banyak omong, gak apa-apa, tapi ilmu. Daripada banyak ngomel, tapi bohong. Oke, dadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah, lupa. Dadah, bos. Dadah, bos.